Raffi Ahmad diusir dari Ka'bah, terkuak sebab Askar curigai perilaku suami Nagita dekat Multazam. Selebritas Raffi Ahmad sempat diusir Askar Masjidil Haram saat melaksanakan ibadah tawaf di depan Ka'bah. Ternyata, perilaku ayah Rayanza Malik Ahmad itu di depan Ka'bah yang jadi pemicunya. Raffi Ahmad menceritakannya yang diposting akun TikTok pribadinya, Sabtu, 15 Juni 2024. Raffi Ahmad bercerita diusir oleh Askar atau pasukan keamanan Masjidil Haram saat ingin hendak memegang Multazam Ka'bah. Saat itu, Askar rupanya merasa curiga karena Raffi Ahmad membawa banyak orang untuk memegang Multazam. Padahal orang-orang yang dibawa Raffi Ahmad saat itu adalah istrinya, Nagita Slavina dan adik-adiknya yakni Syahnaz Sadiqah dan Nisha Ahmad. Bersama rombongan pria lainnya, Raffi berupaya agar para wanita bisa menyentuh Multazam. Lantas, Askar langsung curiga perilaku Raffi. Lantas Raffi menjelaskan jika dia bukan calo meski membukakan jalan untuk sejumlah orang menyentuh Multazam. Dia lantas menjelaskan pada Askar jika dia membuka untuk ibunya. Akhirnya, Askar yang menjaga Masjidil Haram itu memaklumi dan membiarkan Raffi Ahmad. Raffi menjelaskan, karena bersungguh-sungguh, dan niatnya untuk ibunya, akhirnya bisa menyentuh Multazam.